Iran kembali melemparkan ancaman kepada Israel beberapa waktu yang lalu. Ancaman tersebut disampaikan saat Iran memamerkan senjata baru, drone Mahajar 10 yang super canggih. Dengan senjata tersebut, Iran mengklaim mampu menjangkau seluruh wilayah di Israel. Oleh karena itu, Iran menuliskan pesan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Persia agar Zionis segera mempersiapkan tempat perlindungan mereka. Dilansir dari tribunews.com pada Selasa 13 Agustus 2024, Iran memamerkan senjata baru drone Mahajar 10 itu dalam pameran pertahanan di Rusia. Acara unjuk gigi kekuatan militer itu digelar jelang serangan Iran dan sekutunya ke Israel. Adapun drone Mahajar 10 sendiri diklaim memiliki jangkauan terbang lebih jauh hingga 2.000 km atau 1.240 mil. Drone tersebut juga digadang-gadang mampu membawa hulu ledak mencapai 300 kg atau dua kali lipat dari Mahajar 6. Dengan kemampuan tersebut, Iran diprediksi mampu melumat seluruh wilayah Israel dengan senjata itu.